Nah, udah pokoknya cari restoran yang jual misalnya fried rice, nasi goreng atau noodle rice. Nah, mereka kan punya bumbunya. Nah, kita minta bikinin bihun goreng, bau bihun sendiri. Ah, lu bau-bau gitu malu-maluin lu di Amerika bau bihun buat telur lah. Saya lagi fasting, lagi puasa nih. Puasa saya biasanya kalau di Indonesia tuh makannya bihun goreng kalau buka puasa. Oh, pakai bumbu kacang gitu-gitu. Oh iya, kan itu ya. Lu juga nggak jual begini ya? Enggak loh. Bisa tolong buatin ya? Hey! Tenang aja, gue bilang. Yang penting kita nekat. Aduh, ini udah setengah jam lagi buka puasa nih. Yang kamu ngapain sih bau-bau gituan? Ih, malu-maluin deh, ah. Aku tuh pengen kayak di Indonesia, buka puasa pakai bihun. Di sini enggak ada yang jual bihun, masalahnya yang jual bihun kue tiaw, patiaw, ke Thailand. Bihun goreng yang kayak biasa gitu di Kak. Ya, udah jual, udah beli bihun goreng. Asli. Beli bihun goreng di supermarket Asia. Ah, gila, bawa telur juga. Aduh, ayang malu-maluin lah. Nah, udah pokoknya cari restoran yang jual misalnya fried rice, nasi goreng atau noodle rice. Nah, mereka kan punya bumbunya. Nah, kita minta bikinin bihun goreng, bau bihun sendiri. Di mana? Enggak ada yang jual bihun soal di Amerika. Ah, lu bau-bau gitu malu-maluin lu di Amerika bau bihun buat telur lah. Nah, ini ada restoran Asia deh kayaknya. Dalamnya orang-orang Asia semua tuh. Kayaknya orang-orang China, Hong Kong, Singapura. Indonesia enggak ada kali ya? Tuh, ada Singapura laksa. Tuh. Singapura laksa. Laksa. Yaudah, kita coba aja lah. Ya gini. Ya, pasti ada fried rice. Ayo, ada nasi goreng, kalau nasi goreng kita bisa bikinin mie. Ayo. Gimana mie goreng? Ayo, ah, malu-maluin tapi ah. Kalau pull tuh tarik apa dorong sih? Masa enggak tahu sih begitu lupa, doang? Lupa pull tuh. Tarik pull, lah. Push tuh dorong. Push dorong. Pull. Pull tarik, oh iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Excuse me? Berarti kan lo artinya, give me one moment. Soalnya bilang gimana ya, biar dia mau gorengin bihun goreng kita, dia buat telur sendiri. Soalnya di Amerika rata-rata telurnya cangkangnya warna putih. Hi, how are you? Okay, for two? For two, okay, yeah. Follow me? Yeah, yes. Let me sit in here, yeah. What is that? The prata, the bread. The prata, oh yeah, with yes. The curry sauce, oh, it's yes. Really good. Oh, what's up? It's okay, I'm sorry. Oh yeah, thank you. For the menu, you can scan. Oh yeah, I'll scan it. Kita lagi buka puasa, sir. For the any drink, what would you like to drink? Water, please. Water? Yes, yes. Okay. Water, okay. Okay. Sorry. What kind of food, like, do you have fried rice? Oh yeah, we have the fried rice. Egg noodle, yes. Okay. Mee goreng. Oh, mee goreng. Yes, mee goreng. From Indonesia. Yeah. Oh, where you come from? Jakarta. Oh, Indonesia. Yeah, Indonesia. Kau bilang dari tadi. Lu orang Indo juga ya? Iya. Tapi kau orang Indo. Gini. Ini jual beginian nggak? Kita di sini nggak sih jualnya kalau nggak mie goreng, mete goreng. Bihun goreng nggak jual? Bihun goreng nggak loh. Soalnya gini, saya kan lagi fasting, lagi puasa nih. Puasa saya biasanya kalau di Indonesia tuh makannya bihun goreng kalau buka puasa. Oh gitu. Bumbu kacang gitu-gitu. Oh iya, kan itu ya. Lu juga nggak jual begini ya? Enggak loh. Bisa tolong buatin ya? Aku nggak yakin sih, tapi paling kalau mau tahu tadi ceknya dulu gimana? Nggak, jadi kayak misalnya kan bumbunya sama mie goreng hampir sama, kue tiaw ada juga ya tadi saya sebelumnya. Ada, ya, hampir sama nih, tolong rebusin terus bikinin gitu. Tapi aku tanya dulu ya, kitchennya. Boleh ya? Boleh, aku tanya dulu ya. Iya. Bentar ya. Dasar. Tenang aja, aku bilang. Yang penting kita nekat. Chefnya bilang belum bisa tuh bikinnya seperti bapak mau. Enggak, maksudnya bumbunya samain aja sama mie goreng atau nasi goreng gitu. Oh, bumbunya samain aja. Ini tolong rebusin aja dulu, rebusin bentar. Telurnya di sini warnanya apa, cangkang? Warnanya putih. Yang putih, cangkangnya putih. Betul. Saya buat telur sendiri. Oh, jadi maunya kayak jadi buat telur sendiri nih ya? Satu dicampur, satu diceplok. Oh gitu. Bisa ceplok? Tahu ya, boleh nggak? Tanya lagi dong. Tanya lagi ya. Bumbunya samain aja udah. Samain aja ya. Oke. Kenapa mesti telurnya putih atau telur coklat sih ya? Apa? Kenapa mesti telur putih, telur coklat? Ya, di Indonesia telurnya begini. Mana? Kalau di Amerika, kemarin kita makan telurnya cangkangnya putih. Tuh lihat ya, tuh lihat nih. Waktu kita buka puasa nih guys, tayangannya. Telurnya warna putih di sini. Telurnya di sini kebanyakan bukan yang coklat, cangkangnya. Telurnya putih, minta ayam bule kali. Ini gue dapet di supermarket Asia nih. Nah, datang lagi.
Belum. Nah. Ya, katanya boleh nih, bisa boleh, boleh, boleh. Boleh, iya. Bener ya? Bener, nah, ya. Nah. Buat ini telur rebusin. Rebusin. Telurnya satu dicampur, satu diceplok. Oh, ya, oke. Okay. Yang gitu, yang ceplok yang warna putih kan. Iya, emang bisa kalau kue tiaw telurnya berapa? Satu. Satu ya, satu dicampur, satu diceplok. Oke. Okay. Gitu ya. Mau pedes enggak? Sedang aja. Sedang ya, oke, siap. Sama ya, pesan yang lain boleh ya? Iya, boleh, boleh. Pesan sekarang tuh gimana? Pesan sekarang deh. Pesan sekarang ada apa sih? Coba ya, coba ya. Udah berapa menit terus? Boleh ini enggak? Kue tiaw. Kue tiaw. Pakai ayam ya. Pakai ayam goreng itu kan ya. Sama teh kristantinumnya yang dingin, yang dingin. Oke. Okay. Es manis. Es ini ada enggak? Kolak ada. Kolak ada, kolak. Cendol ada enggak? Cendol. Cendol. Wah, guys. Aduh, guys, dapat cendol. Ya udah itu aja. Gorengan enggak? Gorengan pisang goreng, tahu gorengan. Enggak ada, lu kebetulan. Lu pikir Depok. Udah. Oke. Ya, bihunnya enak ya? Iya, lagi. Tuh, guys. Tuh, guys. Ya. Ternyata bisa juga, guys. Nah, ini datang kayaknya nih. Kita buka puasa. Di sini buka puasa 1 menit lagi, guys. Ini es cendol. Cendolnya ada ternyata. Ini teh bunga dingin. Teh bunga dingin. Thank you. Beduk jam berapa beduk ya? Mungkin 2 menit lagi kali ya. Nah, gitu ya. Ya oke oke. Diunya bisa kan ya? Bisa ya. Merebusnya gimana tuh? Kurang tahu juga deh aku. Oh gitu ya. Soalnya aku cuma nyalain tamu aja. Oke okay, oke. Okay. Ya, thank you ya. Chef-nya udah nyepis dia ya. Oke. Amin guys. Lihat dulu ininya, Bu. Lihat guys. Ini gua 2 menit menjelang buka puasa. Nyam. Ini cendol. Ada cendol di LA, guys. Ini es teh manis. Krisantinum, teh krisantinum. Ada bunganya. Ada bunganya. Oke. Okay. Nah, kan bisa. Bihun goreng. Sama-sama. Oh, bahasa Indonesia juga. Orang Indonesia juga, guys. Nih, guys, ini restorannya namanya Borneo Kalimantan. Dia jual makanan-makanan Asia. Thank you. Dia jual makanan Singapura, Malaysia, sama Indonesia. Tapi bihun ini gak ada. Dia adanya cuma mie goreng sama nasi goreng kalau yang goreng-gorengan begini. Kue tiaw goreng. Nah, tadi gue bawa bihun sendiri ternyata bisa kan. Coba. Iya, bawa bihun sendiri buat telur sendiri bener-bener loh, ya. Tadi telur ceplok gimana? Tadi gue kasih telur ceplok tadi. Telur ceplok enggak dikasih sama dia. Lupa kan. Bapak udah dicampur kali semuanya. Udah telur ceplok satu tuh, kan. Nah, ntar pesan aja lagi. Ah, udah untung lo dibikinin lo. Udah untung dibikinin bihun lo. Aduh, enak banget ya. Dari baunya sih enak nih. Dari baunya enak banget. Rasa. Oke. Okay. Nah, bisa juga dia. Nah, jadi dia ngerebusin bihun gue. Makannya pelan-pelan coba makan. Ngomongnya apa ya? Bahasa Inggrisnya orang excuse me, where's my... Nah, saya pesan telur ceplok juga satu. Telur ceplok ya? Iya. Okay. Thank you. Coba makannya pelan-pelan dong, biar bisa dimasukin. Wow. Sambelnya makan sambel apa sih? Ini sambel apa nih? Ini kali ya? Iya. Ini buat sih sambelnya? Iya kali. Gak tau, coba aja. Pelan-pelan makan ya, Pak. Kita lihat nih. Masih sambal, guys. Atas sih dikasih ayam goreng. Enak. Enak lah. Akhirnya gue bisa buka puasa pakai bihun goreng. Walaupun buat telur sendiri. Buat bihun sendiri. Besok kita minta nasi goreng, bawa nasi sendiri kali ya. Gila lu. Telur sendiri biar lebih murah. Dia, mereka ada nasi goreng, masa kita bikin nasi goreng sendiri? Kita bawa nasi sendiri lebih murah dong. Ah, rasa. Enak, guys. Telurnya enak banget. Di Amerika puasa lebih lama, guys. Dari jam 5:30
sampai jam 7:30. Mantap. Enak. Gimana? Ada ayam gorengnya. Ayam gorengnya garing, guys. My God, so good. You know what he told me? He should stop by at McDonald's. Yes. Makan, masa aku yang makan, aku kan udah pesan yang lain. Aduh guys, kenyang guys. Bihun sebanyak ini. Gile lo, banyak banget lo. Tapi ini hebat sih nih, Borneo Kalimantan Cuisine nih. Ini daerah, di daerah Alhambra, Los Angeles. Dia walaupun gak jual bihun, gue bawa bihun sendiri buat lo sendiri, dia mau masakin. Tapi tadi gue coba kue tionya, enak banget. Nanti besok kita coba lagi review makanan di sini yang lain. Katanya ada ayam muda, ayam goreng penyet, ada ayam goreng, ada nasi goreng, ada laksa. Kayak laksa enak banget. Oh, ayam muda ya, bukan cewek muda. Cewek muda juga boleh. Oke guys, terima kasih. Ikutin lagi kegiatan kita selama bulan puasa di Amerika. Terus ikutin kita. Saya udah nggak tahu ngomong lagi.